Putri Burung Nuri. Yeay. Burung Nuri. Eh, Burung Nuri. Mana nyebar? Pemilihan Raja Heran. Oh. Baiklah, kalau gitu Raja, langsung saya panggilkan kandidat yang pertama ya. Dipanggilkan saja. Kandidat yang pertama adalah seorang pemuda yang energik. Seekor. Eh? Oh iya. Seekor binatang yang sangat energik dan mempunyai wawasan yang luas. Ha, kita panggilkan yang pertama adalah Pangeran Udang. Udang Rebon, silakan. Oh, sebelah sini. Kita duduk aja, Mam. Salah, sebelah sini. Ih, di mana sih? Ya. Oke, langsung kita panggilkan kandidat yang kedua, yaitu penguasa daratan, yaitu adalah Ayam Den Lape. Selamat malam. Langsung kita panggilkan yaitu penguasa dataran tinggi Himalaya, yaitu adalah Yeti. Nenek moyang, nenek moyang. Baiklah, kita langsung panggilkan kandidat yang keempat. Woi, banyak banget sih. Sekarang harus banyak, kalau zaman dulu emangnya calon tunggal. Sekarang mah calonnya banyak lah. Aneh. Kita panggilkan calon yang keempat, yaitu penguasa udara, yaitu Putri Burung Nuri. Burung Nuri. Eh, Burung Nuri. Mana? Nyet mana? Suir-suir. Ah, suir-suir. Cepetan dong. Burung Putri. Burung Putri. Burung Nuri terbang tinggi. Putri Burung Nuri, kamu kenapa? Maaf. Aduh. Saya lagi flu. Wah, jangan-jangan flu burung. Kamu berdirinya jangan terlalu dekat, agak jauh dikit. Paduka, semuanya sudah terkumpul. Langsung aja kita mulai. Baiklah, saudara-saudara. Mari kita dengarkan kampanye daripada kandidat-kandidat kita. Yang pertama adalah penguasa udara Burung Nuri. Terima kasih. Haji! Maaf, kalau nanti saya jadi... Kalau saya nanti jadi raja. Sudah. Kamu ngomong aja udah kayak mau mati. Sudah. Baiklah, saudara-saudara, kita dengarkan kandidat yang kedua kampanyenya, yaitu dari dataran tinggi Yeti. Gerak. Bajunya gerak. Kalau saya menjadi raja di sini, saya akan memindahkan gunung es kemari. Saya akan menyuruh manusia, binatang-binatang ini untuk berjualan es, gitu ya. Kita langsung dengar apa kandidat yang ketiga, yaitu penguasa dataran Ayam Den Lape. Betul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, habis waktunya. Kalau saya terpilih nanti, saya akan membuat efektivitas kerja semakin cepat di kerajaan ini. Saya tahu caranya bagaimana? Bagaimana? Saya akan berkokok lebih cepat. Saya akan berkokok jam 3 pagi agar semuanya bangun. Itu tadi kayaknya dia ngaco. Kita langsung dengarkan lagi. Yaitu kandidat yang terakhir adalah pangeran. Seekor pangeran yang sangat berbakat. Yang sangat mempunyai wawasan, yang sangat jauh. Ganteng sekali, cakep habis. Yaitu Pangeran Udang. Saya sebagai seorang tepuk tangan. Dengarkan dulu dong, Pangeran Udang mau bicara apa? Sebenarnya ayo, gimana? Saya ingin apa? Nak saya bilang. Dengarkan dong, dia mau bilang apa? Oh iya. Ingin apa, saya? Saya ingin udah kecepir. Dia mempunyai suatu bakat yang sangat tinggi. Punya tekad yang sangat bulat. Bagaimana, Pak? Asistenku monyet.
Ya, Rocky juga. Saya melihat tidak ada satupun kandidat yang bisa menggantikan saya. Wah, kalau gitu Baginda Raja dan khawatir, saya akan bersedia untuk dipilih. Apalagi kamu! Cari calon raja aja nggak becus! Betul. Tapi Baginda... Apa? Baginda tapi... Apa? Tapi Baginda... Tapi apa? Kakinya diinjek. Ya. Dengarkan semuanya. Ya. Karena di antara kalian semua tidak ada yang lolos kualifikasi menjadi... Raja. Raja. Pengganti saya Raja Hutan. Ya. Apalagi kamu nih. Ini semua gara-gara kamu. Masa sih. Tapi oleh karenanya... Kamu akan saya angkat. Oleh saya jadi raja. Akan saya angkat sebagai kepala kebersihan hutan ini. Kamu potong semua rumput yang ada di hutan dan saya makan. Pergi. Dan saya memutuskan... Tidak akan pensiun dan akan tetap menjadi raja hutan seumur hidup.